Trik sulap yang gagal guys ya. Oke guys, gue kecilin suaranya karena telur nyaring guys ya. Ini dia trik nomor 3 bikin ngilu, 5 aksi sulap gagal. Oke, gue gedein lagi sedikit suaranya guys. Seringkali membuat orang berdecak kagum ya. Belum lagi sampai saat ini trik sulap terus berkembang sehingga terlihat semakin nyata dan sulit untuk dicari trik yang digunakannya. Para pesulap terus menggali kemampuan mereka sehingga pertunjukan yang mereka suguhkan berbeda dari yang lain dan agar berhasil membuat penonton menjadi kagum. Namun bagaimanapun, pesulap hanya manusia biasa. Pertunjukan yang mereka suguhkan juga merupakan hasil. Pertama ini terjadi di Indianapolis, Amerika. Seorang pesulap mencoba mengubur diri dengan menggunakan peti yang terbuat dari plastik bening yang telah digembok rapat. Tentunya tantangan utamanya adalah ia harus berhasil membebaskan dirinya. Yang menyeramkan adalah si pesulap tidak hanya harus terkunci dalam peti lalu dikubur di dalam tanah saja, namun juga harus ditimbun dengan 14.000 pon atau sekitar 6,3 ton semen yang melapisi tanah kuburnya. Alhasil, belum selesai semen ditimbunkan di atas tanah, mati di dalamnya sudah hancur karena tidak kuat menampung beban. Akhirnya, aksi sulap ini berubah menjadi aksi penyelamatan. Beruntung, sang pesulap berhasil diselamatkan usai dilarikan ke rumah sakit. Yang kedua, gagal pada pertunjukan milik Chris Angel. Aksi yang kedua datang dari Spencer Horseman, jebolan ajang America's Got Talent musim ke-7 yang sudah biasa melakukan aksi pelepasan diri. Namun, aksinya pernah gagal pada saat ia melakukannya dalam pertunjukan milik Chris Angel. Saat itu, Horseman harus berhasil membebaskan diri dari kotak air yang digantung setinggi 25 kaki. Di mana saat itu ia harus membebaskan diri dari 12 kunci, borgol, dan belenggu pada pergelangan kakinya. Setelah waktu berjalan 2 menit, hanya tersisa 4 kuncian yang belum berhasil dibukanya. Menjelang menit ketiga, saat hanya tersisa 1 kuncian saja, Chris Angel dan krunya melihat gelagat yang kurang beres. Begitu memasuki menit ketiga, kru menurunkan Horseman. Chris Angel dan krunya langsung menariknya dari kotak air, dan meskipun sempat pingsan sejenak, kondisi Horseman membaik dan langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Seorang presenter televisi di Polandia tertusuk paku dalam aksi sulap yang gagal. Dalam aksi tersebut, presenter cantik bernama Marzena Rogalska mengalami nasib sial mendapatkan kantong yang berisi paku. Seperti banyak aksi sulap yang pernah kita saksikan, seorang pesulap menyiapkan beberapa kantong di mana salah satunya berisi paku. Setelah kantong diacak, sang pesulap menepuk kantong dan berhasil. Kantong pertama memang kosong. Setelah itu, ia mengajak Rogalska untuk bergabung dan menepuk kantong kedua. Sialnya, kantong kedua tersebut ternyata berisi paku. Yang keempat, kejam pada detik-detik terakhir. Kejadian ini menimpa pesulap wanita dengan spesialisasi pembebasan diri atau disebut dengan female escape artist bernama Kristen Johnson atau lebih dikenal dengan Lady Houdini, yang nyaris saja terenggut nyawanya dalam aksi sulapnya yang gagal. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 16 Januari 2009, di mana pada saat detik-detik terakhir keberhasilannya dalam membebaskan diri dari tong kaca berisi air dengan tubuh terkunci borgol dan rantai, tiba-tiba saja tubuhnya mengejang terserang hypoxic seizure di hadapan 17.000 penonton. Sehingga aksi penyelamatan harus cepat dilakukan oleh kru. Setelah tubuhnya terangkat dari air, ia mulai tenang dan dapat bernapas seperti biasa.
api dan pisau kepada pesulap yang tidak diketahui namanya. Pada awalnya, lemparan api menyelamatkan pesulap itu karena tangkapannya berhasil sempurna. Akan tetapi, pada lemparan kedua, di mana penonton tersebut harus melemparkan 9 pisau, lemparan pisau itu gagal dan mengenai tangan pesulap tersebut sampai akhirnya berdarah. Namun, si pesulap itu masih tetap berusaha tenang tatkala mengakhiri aksinya meski tangannya telah bersimbah darah. Demikian tadi materi kita mengenai 5 aksi sulap gagal yang berhasil tertangkap kamera. Kamu bisa mencantumkan komentar kamu di bawah video ini ya guys. Jangan lupa untuk klik like serta share video ini. Serta subscribe agar kamu selalu dapat mengikuti kami. Terima kasih semuanya. Nantikan materi kami selanjutnya dibahas di ini. Oke guys, semoga video yang sampai sini aja kali ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe guys.